Cara memandikan bayi. Perlengkapan mandi yang harus disiapkan. Pastikan suhu ruangan hangat. Letakkan satu handuk sebagai alas memandikan dan satu handuk lagi dibentangkan di tempat tidur atau box. Isi bak dengan air hangat tinggi sekitar 7 cm. Tes kehangatan air dengan punggung tangan. Siapkan waslap dan kom yang berisi kapas bulat hangat. Siapkan pula perlengkapan pakaian bayi. Tahapan memandikan bayi. Pertama, buka pakaian bayi secara perlahan. Gunakan satu tangan dan lengan untuk menopang kepala dan tubuh bayi. Mulai dengan membersihkan kelopak mata dari dalam keluar dengan kapas hangat. Bersihkan area wajah dengan memakai kapas hangat yang berbeda. Basahi waslap dengan air hangat dan tuangkan sabun cair sedikit. Setelah itu, usaplah satu persatu bagian tubuh bayi, mulai dari kepala, leher, dada, perut, lengan tangan, dan ketiak secara bergantian. Selanjutnya, usap punggung secara memutar. Usap dengan lembut area bawah kelamin. Pastikan satu tangan menyangga kokoh punggung dan kepala bayi saat memandikan. Jaga posisi kepala bayi tetap berada di atas permukaan air. Basuh seluruh tubuh bayi, mulai dari bagian wajah, kepala, dan seluruh bagian tubuh dengan lembut. Kemudian basuh belakang tubuh bayi. Setelah itu, baringkan bayi di atas handuk dan keringkan dengan handuk secara menepuk-nepuk lembut dari wajah, ketiak, badan, dan bagian bawah tubuh. Untuk area pusar, dikeringkan, tidak diperbolehkan memakai alkohol, betadin, dan rempah-rempahan. Sifatnya bersih dan kering. Setelah badan bayi kering, kenakan pakaian bayi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Thank you.
Setelah bayi kering, ibu bisa mengoleskan baby lotion atau telon sebelum bayi dikenakan pakaian. Salam sehat.